Ini manual. Kalau kita mau auto, pakai di sini. Ya. Oke, sambungkan kabel RST 3 pas 380 volt. Yang ini ya. Nah, setelah tersambung, hidupkan saklar on off. Oke. Kemudian hidupkan tombol lampu. Terus kemudian untuk sambungan selang hidrolik, ya ini dia. P ketemu P dan T ketemu T, ya. Ada P sama ini T. Nanti ketemu di sini. P dan T. Oke, kemudian untuk saluran airnya. Ya, ini saluran airnya. Nah, kemudian di sini tentukan benda kerjanya. Kita sekarang pakai benda kerja ini. Tentukan di permukaan yang rata. Kemudian dia harus lurus sejajar dengan benda kerja sama patakannya, ya. Nah, setelah lurus, kemudian kita kunci pakai magnet. Kita kunci dengan magnet, putar magnetnya. Nah, setelah magnet berfungsi, kita uji untuk daya rekatnya, daya tempelnya. Nah, ini udah kuat, dia menggunakan magnet, ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita masuk untuk fungsi. Oke, nah di sini kita nyalakan mesin. Nah, sekarang kita nyalakan untuk swingnya. Ini untuk kecepatannya. Kalau kita mau cepat untuk swingnya, kita tambah seperti ini. Kalau mau pelan, putar lagi. Kemudian kita arahkan benda kerja ke mata potong, mata papas. Ini manual. Kalau kita mau auto, pakai di sini. Ya. Auto. Ya, kita tekan ini untuk dia jalan, ya. Perhatikan. Nah, sekarang kita tentukan untuk jarak putaran mata papasnya dengan benda kerja, ya. Sekarang kita hidupkan lagi. Hidupkan putaran mata papas. Hidupkan air. Nah, tentukan titik nol pada saat pemapasan pertama. Itu dia sudah titik nolnya. Kemudian kita tambah untuk penyengatan 1 mili. Oke, penyengatan 1 mili. Kemudian hidupkan otomatisnya. Nah, kita masuk di otomatis, putar ke kanan.
kita tambah putaran. Iya. Ya. Matikan. Nah, sekarang kita naikkan. Demikian tutorial singkat dari keluarga perantau.